Assalamualaikum. Yes. Nama saya Zarina binti Umar. Saya ibu kepada 5 orang anak dan saya seorang suri rumah. Saya masuk Childminding ni kerana saya minat untuk jaga anak-anak yang perlukan bantuan. Ada satu niat saya ada jaga budak ni. Saya jaga dalam 6 bulan. Sekarang mak dia dah tukar dia sekolah lain. Sejak tu macam dia, anak dia macam dah terlampau rapat dengan saya. Walaupun dia berbangsa lain, dia berbangsa Cina, tapi setiap kali saya ambil dia sekolah, dia nampak saya, dia suka. Nanti macam-macam lah, dia suruh saya masakkan untuk dia apa semua. Yang paling dia suka sup ikan. Habis sejak bulan ni lah dia dah mula sekolah lain. Habis saya, kawan saya pula jaga. Dia tak nak dengan kawan saya. Dia nak saya juga. Seperti macam anak beranak ni tak boleh lepas. Macam single parents, kadang-kadang diorang baru nak mula bekerja, tapi diorang takut nak hantar anak-anak pasal harga dia mahal apa semua. Jadi jangan takut. Macam saya ada satu ni kes, dia baru nak bekerja tapi dia cakap dia tak mampu untuk cari orang untuk jaga anak dia, dan untuk childcare pun mahal dia cakap. Jadi macam kita ni sebagai community untuk menolong orang yang susah gini, kita cuba apa yang kita boleh. Okey, dia baru mula nak bekerja, kita bagi dia bekerja. Kita tak payah ambil bayaran daripada dia. Dan tapi kita cuba untuk apa yang dia boleh buat untuk kita. Macam okey, kadang-kadang bila dia tak bekerja apa, saya ada hal apa untuk saya cari anak saya untuk jaga, dia tolong saya pula. Kita cuba macam gitu. Tak semestinya untuk kita bagi duit. Kita cuba apa yang kita termampu, apa yang kita boleh buat untuk tolong sama-sama. Dulu yang time mak baru meninggal, Ina down. Ina tak boleh buat apa-apa pun, masak ke apa, Ina tak boleh. Habis tu Dot ajak Ina pergi tu pergi ni kan. Ina macam teragak-agak, boleh ke tak aku buat ni? Macam Ina punya orang dulu, Ina nak buat sesuatu Ina takut. Bila Ina kenal dengan Dot, Dot hantar Ina pergi kos sana, kos sini untuk meningkatkan keyakinan diri. Diorang ajarlah macam kita punya confident, biar kita semangat kita naik. Jadi fikiran kita pun positif, tak ada negatif lagi. Kalau kita rasa kita susah, jangan ingat kita susah. Ada orang lagi susah. Jadi kita cuba kita majukan diri kita untuk dapatkan duit apa semua untuk kehidupan kita.